Jadi kita lagi ada di jembatan. Saya tidak tahu ada berapa jembatan yang ada di sini, di sungai ini. Besar sekali sungainya. Halo, kita lagi di Jerman sekarang. Kemarin kita datang dan hari ini kita mau jalan-jalan ke kota. Maksudnya kita lagi di Jerman di kota Kolonia. Nah, di sini di kota Kolonia hari ini kita mau jalan-jalan. Begitu teman-teman, ikuti ya. Jadi kita lagi ada di jembatan. Saya tidak tahu ada berapa jembatan yang ada di sini, di sungai ini. Besar sekali sungainya. Ini di sana ada jembatan juga dan di sana ada gereja. Tempatnya bagus ya. Di sini ada berapa jalan? Di sini ada mobil, yang di tengah untuk kereta, yang di samping mobil lagi. Ini gereja. Here I have to do something. Right, I'm just on the side.
Oke, pusing saya. Selip di tengah orang. Bayangkan ini kok saya hilang ini, saya tidak dapat tes. Dan lihat orang banyak. Saya mau kemana? Mudah-mudahan di sini, karena saya tinggal dia di sini tadi. Sekarang aku udah siap berung. Saya coba telepon. Where are you? I'm in the door because you say to me go to the door. I'm here. Yes, I'm here. You come here. Yo, Jahat. I follow you, but a lot of people. You were in the middle of people, and later I lost you. You call. But why you don't follow me? I follow you, but I lost you. I say later. I say, oh, di mana her? Ini Jahat. Saya hilang. Check. Come. Saya dikawal seperti anak-anak sekarang karena saya sudah hilang. I have to have her like this. If not, she goes like this. And later, oh my God, di mana the baby? I don't know why I always like to stop watch things. Orang guys masuk di gereja. Kita beli minuman tapi ada gelasnya, jadi gelasnya boleh diambil gitu karena dibayar gelasnya. Tadi pagi saya berangkat itu cuma 35%, saya lupa cas semalam. Jadinya ya risiko. Mau pakai HP juga tadi banyak sekali orang, takut HP saya jatuh. Dan kan orang jalan itu kayak begini-begini, banyak sekali orang, full sekali orang. Jadi saya tidak ada waktu. Saya bawa cas tapi saya tidak ada tempat untuk cas gitu ya. Dan tempat yang kami kunjung tadi itu kayak seperti gereja katedral seperti itu, dan event untuk menyambut Christmas ya. Nah, saya mau cerita kemarin itu sebenarnya saya datang di Jerman dari Saint-Quentin Prancis lewat Brussel lewat Belgia masuk ke Jerman. Perjalanan dari sana itu 3 jam lebih lah, seperti itu 3,5 jam begitu ya, seperti itu. Dan kenapa saya tidak bikin vlog dari perjalanan, karena kami mendadak berangkat ke sini. Terus pulang kerja hampir jam 7 malam, baru saya prepare semua pakaian, apa-apa yang kami butuhkan kami bawa di sini, dan booking hotel. Capek sekali. Jadi berangkatnya itu hampir jam 8 berangkat di sini, sampai sini sekitar jam 11 ya. Jam 11 ya. Ya besok saya lanjut lagi untuk jalan. Dan kesalahan saya tadi fatal sekali, saya pakai boots jalan, kaki saya sakit. Saya jalan tadi sekitar 11 jam, 10 kurang lebih 11 jam.
kita berangkatnya jam 11, kembalinya setengah hampir jam 10, 10 malam. Bagaimana capeknya itu. Dan saya tadi sempat istirahat juga setengah jam karena sakit sekali kakiku, jadi istirahat. Itu kesalahan saya yang fatal sekali bagi saya itu kalau jalan tidak pernah pakai boots, tapi selalunya pakai sepatu kets. Tapi sudah ditanya tadi pagi sebelum berangkat jangan pakai itu, tapi mau gaya-gayaan gitu, dapat deh dampaknya. Jadi lain kali tidak. Gitu ya teman-teman, jadi besok saya mau jalan lagi, saya tidak tahu juga mau kemana besok, kami lihat map nanti tempat yang biasa dikunjungi wisatawan di sini di kota Kolonia. Jadi besok kami jalan lagi, sama mau bikin vlog juga besok, mudah-mudahan jika Tuhan berkenan. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Terima kasih yang selalu nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, ciao.